的死，失踪的失，一时的一直一族领地被捕。简单，走吧。你不会一会儿就断气了吧？看你都老成什么样了。Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan selamat menikmati libur di hari Sabtu yang cerah ini bersama dengan pacar, teman ataupun keluarga kalian. Tapi buat kalian jomblo atau bosan, akan meminta mani dengan beberapa tonghua yang sudah kalian tunggu-tunggu, ya kan? Ada Dewa Suyang dan Lord Lin Feng, dan malam harinya ada BTTH guys. Okay. Di part 136 episode 138 hari ini, kita semua bakal melihat perang kedua ras sudah dimulai. Sumei dengan kekuatannya melawan para musuh. Tetapi akan ada pertemuan antara kakek Yulau dengan si wanita Fuin yang sangat kuat. Siapakah Fuin sebenarnya? Ini bakal seru ya kan? So maka dari itu, kita review sedikit dulu buat part kemarin di mana kita semua sudah melihat Sumei dan Suyang mulai merebut wilayah-wilayah yang sedari awal memang miliknya ras siluman. Nah tentu bakal terlibat pertarungan besar ya guys. Suyang gak turun tangan, biarkan Sumei sendirilah yang bertarung. Tapi kita kemarin sudah ditampilkan sosok dari Putra Suci, ras makhluk abadi yang berkuasa. Dan si Putra Suci menyuruh wanita yang bernama Fuin untuk menemui Pak Tua Yolau. Kira-kira apa yang bakal terjadi ya guys? So maka dari itu, kita masuk ke intro ya. Hehehe. Sementara itu di Pulau Tianyu, salah satu wilayah asli dari klan Siluman, itu sedang terjadi pertarungan sengit antara Sumei melawan orang-orang dari klan Iblis. Sumei sangat kuat, bisa menghabisi mereka tanpa bersisa. Di Pulau Tianyu ini, aslinya adalah tempat tambang gitu guys. Nah kalau sudah berhasil dikuasai, maka ras Siluman bisa membuat lebih banyak senjata untuk berperang. Dengan adanya persenjataannya lengkap, otomatis klan Iblis ataupun klan Malu Abadi gak bakal berani bertindak gegabah kepada klan Siluman. Itulah kenapa tempat ini harus didapatkan, karena ada bahan-bahan tambang yang bagus untuk dibuat menjadi senjata guys. Tapi mengira semua musuh sudah berhasil dikalahkan, ternyata masih ada pemimpinnya. Dia mengeluarkan seringan terkuatnya. Sumei melawan seringan tersebut dengan pengendalian air luar biasa. Udah seperti avatar aja nih guys. Dengan air itu, dia berhasil menghancurkan seringan dari sang musuh, bahkan mementalkannya. Tapi Sumei masih memiliki hati nurani, di mana dia memperbolehkan musuh tersebut untuk pergi kalau tidak ingin dihabisi. Sang musuh tidak pernah menyangka akan terjadi hari seperti ini ya. Dia menyesal di masa lalu tidak menghabisi semua klan Siluman. Tapi orang ini udah dikasih ampun masih nggak tahu diri guys. Menganggap kalau klan Siluman itu penuh akan mimpi, ingin merebut semua tempat, jadi dia gak bakal pergi walaupun harus mati. Ya ilah, sampai-sampai si Yaya turun tangan mengatai kalau dia bodoh dan tidak tahu malu. Tapi melihat Yaya yang berasal dari ras Iblis, dia pun mengatai si Yaya guys. Ngapain ras Iblis membantu ras Siluman? Udah gitu, dia mengakui semua tempat di sini, bahkan kelima dunia itu, merupakan milik mereka ras Iblis. Di, gak tahu dia ya guys, siapakah penguasa sesungguhnya. Yang baju putih inilah penguasa sesungguhnya ya guys.
真是不要脸，占了别人地方还这么嚣张。Tapi tiba-tiba Suya melemparnya dan meledakkannya sampai tidak kelihatan sama sekali. Di satu sisi ada aneh gitu ya guys, karena kalian pikirkan deh, entah kenapa setiap ras iblis ataupun ras makhluk abadi yang mereka temui, mereka mempunyai obsesi yang sangat kuat untuk menguasai wilayah dari ras siluman. Nah, apa yang mereka incar coba ya kan? Suyang ingin mengajak Sumei untuk pergi ke dunia Sanmai dan Semai. Tapi dia nggak pernah kesana guys. Karena dari dulu terhalang oleh larangan menara Tianxialu, jadi dari dulu mereka tidak bisa keluar ataupun sampai berpindah dunia. Nah, ada misteri yang membuat Suyang tidak tenang, dan dia yakin pasti masalah itu tidak sesederhana yang dia lihat. Karena guys, dunia Semai itu kan milik ras iblis, sementara dunia Sanmai milik ras siluman dan ras malu abadi. Masing-masing kan mereka memiliki wilayah yang dikuasai. Tapi kok tiba-tiba mereka sangat ingin menguasai wilayah ras siluman gitu? Nah, itulah menjadi pertanyaan. Pasti ada sesuatu yang mereka incar, bukan? Dan tujuan mereka selanjutnya adalah tempat klan siluman yang sesungguhnya. Lucunya lagi, serius-serius si Suyang malah salah jalan guys. Udah keren-keren malah buta map dia, ngakak abis. Sementara itu di sisi lain, Fuin menemui Pak Tua Yaulau. Fuin terkesan dengan buah yang ada di hadapannya karena dipanen cuma dalam waktu 1000 tahun sekali. Ini si Fuin penyuka buah kayaknya ya guys, setiap ngeliat buah itu dia makan. Tapi Fuin tampaknya bukanlah orang biasa. Dia bahkan menyuruh si Yaulau agar memanggil dirinya dengan nama kehormatan, bukan pakai nama asli. Dan Pak Tua Yaulau memanggilnya sebagai tuan. Apa? Berarti Fuin ini di atasnya Yaulau guys. Fuin aja memanggil Yaulau sebagai Xiao Yau, yang artinya si kecil Yau. Fuin bahkan mengatai Yaulau yang mungkin sebentar lagi akan meninggoy gara-gara tua nih. Kacau ya. Di satu sisi Fuin merasa kalau sekarang Yaulau udah gak lucu lagi. Ketika dulu pas Yaulau masih kecil, Fuin suka mencubit-cubit memainin pipinya. Yang berarti Fuin ini umurnya jauh lebih tua daripada si Yaulau guys. Wadidaw. Yaulau mendengar kalau raja baru dari klan siluman sudah bangkit, bahkan membuat klan makhluk abadi kesulitan. Tentu Yaulau sedikit kesal. Kalau di zaman dulu Fuin ikut bergabung membantu dia menghancurkan menara Tianxialu, mungkin hari ini tuh nggak bakal terjadi. Karena buktinya hampir semua wilayah yang dikuasai oleh ras iblis itu sekarang malah direbut kembali oleh ras siluman. Namun bagi Fuin itu semua belum telat, masih ada jalan. Hanya saja tidak pernah menyangka klan siluman bisa mencapai ke level seperti ini hanya karena sebuah pohon yang sudah rusak. Jadi Yaulau ingin mengajak Fuin agar bergabung dan menghancurkan klan siluman. Barulah setelah itu, mereka bisa berpisah lagi dan menjadi musuh satu sama lain. Fuin langsung menerimanya karena menurut dia, tempat di sana sangat kecil jadi harus ada yang kuasain. Tapi di satu sisi, dia memperingatkan Yaulau guys, kalau dirinya lebih suka dengan ras siluman daripada ras iblis milik Yaulau, sehingga tua. Dia melancarkan serangan menggunakan biji buah, beradu kekuatan melawan Yaulau
dan menciptakan ledakan luar biasa. Tapi di sela-sela itu, Yolau kabur dari sana, guys. Sayang sekali, baru pengen nonton nih. Sementara itu, di sebuah toko, Mimin kira Lo Xian bakal bertarung melawan Qian Xi, sang ketua klan iblis. Ternyata bersaingnya dengan cara minum-minum, guys. Siapa yang tumbang duluan, maka dialah yang kalah dan tuar. Qian Xi pun tumbang. Sebenarnya sebelum bersaing minum-minum, Qian Xi itu udah kalah dalam hal bertarung melawan Lo Xian dan Liu Tongmei. Bahkan sekarang dia juga kalah dalam bersaing minum-minum pula. Ujung-ujungnya Lo Xian dan Tongmei saling berdebat satu sama lain. Jadi di kompetisi ini ada semacam taruhan gitu. Dan mereka berdua saling berebut siapakah yang memenangkan taruhan dan siapakah yang harus membayar minuman ini semua. Tapi gak lama dari itu, Qian Xi pun kembali bangkit dan pengen bersaing lagi. Namun tiba-tiba dia mendapatkan pesan disuruh agar segera kembali oleh Yolau. Tentu yang namanya perintah, dia gak bisa membangkang ya guys. Nah apakah ujung-ujungnya bakal bertarung lagi? So maka dari itu, kita masuk ke bagian spoiler untuk part 137 Lian Qishuanyan. Kira-kira apa yang bakal terjadi lagi ya guys? Oke, langsung saja jadi. Qian Xi akan kembali ke klan iblis. Kemunculannya sempat membuat para tetua tidak percaya. Qian Xi yang terkenal sudah kembali dan nantinya dia bakal diberikan sebuah senjata yang sangat kuat dari ras iblis. Mungkin nanti bakal digunakan untuk melawan ras siluman. Nah, sementara itu, Su Yang, dia sedang melakukan sebuah proses dalam memperkuat klan siluman. Karena dia merasa klan siluman itu terlalu lemah buat sekarang, guys. Su Yang menggunakan kekuatannya untuk menciptakan ledakan cahaya luar biasa. Dan dengan cahaya itu, dia bisa membentuk ulang sumsum serta kultivasi milik si Su Mei. Sehingga kekuatan Su Mei diperkuat dengan cara dibentuk ulang gitu ya guys. Tulang dan kultivasinya. Mantap gak tuh? Pasti nanti Su Mei bakal berubah. Secara kan dia seorang siluman memiliki bentuk asli. Ya gak guys? Minimal muncul telinga kecil di kepalanya lah. Mari kita tunggu lagi di part 137 Lian Qishuanyan di hari biasa, hari Sabtu. Update lagi nanti buat Toto selanjutnya. Dan pastinya cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.